Pemain keturunan Elkan Bagot diklaim punya masa depan cerah di Ipswich Town. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot diprediksi punya masa depan yang cerah di Ipswich Town. Penilaian itu diungkapkan Janoi Donaichen, bek senior Ipswich Town, setelah melihat penampilan Elkan Bagot. Menurut Janoi, Elkan Bagot merupakan pemain yang memiliki perkembangan signifikan di Ipswich Town. Penampilan Elkan Bagot diklaim bakal membuatnya memiliki masa depan yang cerah di klub berjulukan The Tractor Boys Town. Elkan merupakan pemain yang ingin banyak belajar dan semakin baik setiap harinya. Dia akan menjadi pemain yang bagus untuk kami pada masa depan, kata Janoi seperti dikutip East Anglian Daily Times. Kehadiran Elkan Bagot dan pemain muda Ipswich Town lainnya, semisal Cameron Humphreys dan Tawanda Cirewa, bakal berguna pada masa depan. Janoi Donaichen menilai ketiganya layak mendapatkan menit bermain lebih. Saya pikir mereka sudah siap dengan waktu bermain. Anda akan belajar banyak tentang diri sendiri dan tentang segala sesuatu bila tidak berjalan dengan semestinya. Itulah yang mereka butuhkan, ucap pemain berusia 28 tahun itu. Elkan Bagot saat ini masih terikat kontrak sampai 30 Juni 2023 di Ipswich Town. Pemain 19 tahun itu masih punya banyak waktu untuk membuktikan kualitasnya. Gimana menurut kalian?